Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Mpok Leha di sore hari ini. Saya beserta anak-anak mau ada di lapangan banteng ya guys. Ini flora fauna tahun lalu ya guys. Saya baru sempat edit. Oke, kita sampai dan langsung foto sakuy. Lihat kamera ya. Oke, kita lanjut perjalanan sore ini. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya di lapangan banteng ini? Wah, lihat teman-teman, ada buah jeruk, pohonnya pendek tapi buahnya banyak banget dan gede-gede lagi. Oke, mari Jal, kita jalan lagi. Ada apa lagi ya teman-teman? Mari kita lihat sama-sama. Hai Saki, ah, senang banget lihat kamera guys. Lanjut abang foto, biasanya abang paling susah loh guys kalau soal foto-foto. Kalau moto oke, tapi kalau foto aduh susah. Dan ini pemandangan flora tahun 2022 ya, sayang banget kan teman-teman kalau sampai ini nggak diedit, dibuang begitu saja ya kan, dibuang sayang. Wah, senangnya Saki pun menikmati pemandangan yang bagus itu tuh, lihat nunjuk-nunjuk. Oke, lanjut Halimah, kita foto yuk sama patung ini nih, apa ya namanya, pokoknya patung itulah. Lanjut foto dulu ke Halimah. Wah, abang antusias banget nih, pemandangan bagus. Biasanya paling anti loh teman-teman. Oke, lanjutkan perjalanan kita sore hari ini. Ada apa lagi ya? Mau cerita sedikit, untuk lapangan banteng dari rumah kita itu deket banget loh guys. Makanya kita kalau ada pameran pasti hampir setiap minggu kesini gitu. Sayang untuk dilewatin. Dan kalau untuk seharian kita lewatin itu nggak cukup kayaknya. Karena bawa anak-anak capek gitu. Jadi mesti 1-2-3 kali begitu teman-teman. Karena di lapangan banteng itu selain tamannya yang luas, permainan pun banyak, tempat olahraga bener-bener enak deh gitu. Pokoknya yang punya anak kecil wajib banget deh main di sini, pokoknya enak gitu. Wah, ada perosotan guys, pasti kalau Sakoy sudah bisa jalan, ini pasti nggak mau turun, bakalan naik turun mulu. Hai. Sabar ya Sakoy, ini ujian. Toh sekarang kamu puas naik perosotan terus hampir setiap minggu. Pokoknya puas-puasin deh. Kita dekat ini dari Taman Banteng. Jadi setiap minggu pun kesini. Ayo. Oke, kita lanjut jalan-jalan lagi. Dan kita ketemu aromanis. Anak-anak langsung gercep dong makan aromanis. Oke, ayah pun gak mau kalah. Ayahnya lagi ngantri beli cilok. Kita lapar juga ya. Jalan-jalan. Kita isi asupan dulu ya, biar kuat jalan lagi. Karena perjalanan masih lumayan panjang teman-teman. Enak, mantap katanya. Ya Allah, abang Halimah makannya duduk terus pelan-pelan nak. Udah kayak orang belum makan berapa hari.
Alhamdulillah kita sudah selesai makan-makannya. Mari kita jalan lagi. Ada apa ini? Wah, ada kura-kura jumbo teman-teman. Itu ada anak anak lagi pada kasih makan. Ya Allah, lucu banget itu. Kura-kura. Mau dong bungkus bawa pulang, boleh enggak? Tentu boleh ya teman-teman, karena ini dijual. Jadi boleh dibawa pulang. Asal bayar dulu ya. Dan ini ada kelinci yang gemoy-gemoy. Ya Allah, lucu banget teman-teman. Masya Allah, nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan. Lihat lucu-lucu ya, berjalan-jalan gratis ke taman. Bebas berjalan. Terus disuguhin ada binatang-binatang banyak banget. Dan ini abang lagi ngeliat burung ya teman-teman. Burung hias, bagus banget, lucu-lucu lagi. Dan abang berharap burungnya nemplok gitu di badan dia, tapi gak nemplok-nemplok tuh burungnya. Malu-malu katanya burungnya. Ayo abang, berjuang sampai berhasil. Coba lihat burungnya, mau gak ya kira-kira. Yeay, akhirnya burungnya masih belum mau nemplok juga di abang. Tapi paling tidak abang masih bisa megang sih tuh. Burungnya anteng banget ya. Oke lanjut teman-teman, kita foto-foto dulu sebelum kita pulang. Abang gayanya apaan ya fotonya begitu. Ayo kak, fotoin kita yang bagus ya kak. Ganti-gantian kalimat kita fotoin. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Ini cerita jalan-jalan kita sore ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman.